viral di media sosial TikTok video soal makam ibunya yang berada di halaman rumah. Video yang diunggah di akun TikTok @nopitasari21, Jumat tanggal 24 September tahun 2021, itu viral dan telah ditonton 1,3 juta kali. Kisah itu diunggah oleh Nopitasari asal Tangerang, Banten. Ia merekam videonya tersebut pada Jumat tanggal 24 September tahun 2021 lalu. Nopita menyebut, pria yang berada di makam itu merupakan ayah angkatnya, Humaedi. Itu pade saya. Saya anak angkat, saya diadopsi sejak baru lahir, ujarnya saat dikonfirmasi Tribun News, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dirinya mengungkapkan, makam ibunya berada di samping rumahnya. Sang ibu meninggal dunia pada tanggal 24 Juni tahun 2021 lalu. Ibunya meninggal setelah mengidap kanker payudara sejak 2018. Makamnya di samping rumah bapak, rumah yang saya tempati sekarang, ungkapnya. Menurutnya, orang tuanya sempat berdiskusi soal lokasi makam. Sang ibu dan ayahnya sudah sepakat jika mereka meninggal ingin dimakamkan di samping rumah. Bapak yang mau almarhumah mama dimakamkan di samping rumah, katanya. Kata bapak, sebelum mama meninggal memang sudah ngobrol-ngobrol. Mama pengin dimakamkan di samping rumah saja, beber Nopita. Mengenai videonya, ia mengaku iseng merekam ayahnya saat berada di makam ibu. Dirinya ingin menyimpan video tersebut sebagai kenang-kenangan.